Hai, jumpa lagi kita di dalam channel saya, channel Rabun Bilun. Hari ini saya nak masak rumput sawit campur dengan salai babi hutan. Sebelum saya potong salai babi hutan ni, saya kena cuci dulu ya. Takut dia ada pasir ke ya. Cuci luaran dia sahaja. Kemudian nanti saya akan potongnya ya. Ini lepas kita cuci, kita kena potong. Minta maaf ya, sebab mata saya sebelah ni ada kena ketumbit. Ini dia. Kami cakap empat pitan kalau kami Iban cakap. Baru kena ini hari. Okey, saya potong ya salai babi ini. Tengok isi dia guys. Ada kuning-kuning, putih-putih. Cantik. Potong jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil ya. Sederhana. Saya mau test dulu ni. Ini salai babi. Harum tu, sedap. Sedap lah ini salai babi hutan. Mesti dia. Nanti ya. Sekarang kita proses membuat kelapa sawitnya ya. Ini dua-dua tadi baru saya beli ya, dua-dua fresh ya. Wangi betul lah ini rumput kelapa sawit. Haruman dia, tinggi bau dia. Okey, ini kita potong kepada bahagian-bahagian yang kecil ya, macam gini. Ini memang dah yang paling mudah ya. Kita tak payah, memang dah sudah bersih lah diorang jual tadi. Kalau begini, harga dia RM5. Yang ni tadi setengah kilo RM15. Okey. Kita potong terus. Antara bahan-bahan yang saya gunakan untuk masak salai babi dan juga rumput sawit, ini dia daun salam, bawang putih, bawang merah. Kita masak simple saja hari ini ya. Saya akan panaskan bawang dulu. Masukkan minyak. Kita masukkan semua bahan-bahannya tadi ya, bawang putih, bawang merah dan juga daun salam. So, kita goreng ini sampai kuning-kuningan ya. Nanti kita masukkan salai tadi dan juga rumput sawit. Okey, bawang dah kuning-kuningan, kita masukkan salai babi tadi. Saya masukkan bumbu sawit tadi. Harum betul lah. Biarkan dia separuh masak, nanti kita masukkan airnya. Ini dia sudah separuh masak. Sekarang kita akan masukkan air. Biarkan ini mendidih. Agak-agak dia lembut sedikit, nanti masaklah ini lauknya ya. Kita tutup. Kita tengok. Sudah.
Sekarang saya masukkan garam. Sedikit perasa dan secubit Ajinomoto. Kemudian saya akan kacau. Dia punya umbut sudah lembut ni ya. Sekarang saya mau rasa dia punya supnya. Cukup rasa. Sekarang mari kita makan. Padamkan api. Sedia untuk dihidangkan. Kita akan letak ini di dalam periuk sebab kita nak hidangkan. Wangi betul lah ini sup. Masak. Nasinya, ini lauknya. Kita makan bersama dengan Ini disebut jelawus. Ini disebut jelawa. Hi guys. Dan juga ini si gemuk ni. Hi guys. Ada lauk lah ini malam. Lauk yang simple-simple saja. Saya punya mata jangan kencam eh. Sebab ini apa nama dia? Ketumbir. Ketumbir. Jangan main-main mata dengan orang wanita eh. Nanti jadi macam mata saya nanti. Okay guys, mari kita makan. Gemuk. Saya manuknya mau. Ngomong. Kah dia yang tutupnya gemuk. So gemuk hangat ni. Dah panas. Ngam masalah babi tu. Ya, tak ada makan apa. Oh, sudah. Boleh upah kan? Boleh. Ini boleh. Boleh. Lari ya dia. Boleh. Ya, boleh lah. Apa lah ini? Kesalah mana aja ya. Boleh ya dia kacau. Udah yang belum makan. Coba besar lah. Hanya ada kenal saja kami lupa. Tapi mula ni, mula ni. Tidak tu lah. Tidak main. Nama tu bunyi berkopi pula. Jangan lupa like, komen, subscribe. Boleh aja, cuba.